Dua lokasi di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, diterjang angin puting beliung pada Rabu kemarin. Kamera warganet merekam kencangnya pusaran angin yang membuat material bangunan berterbangan di udara. Hujan deras dengan intensitas tinggi disertai puting beliung terjadi pada Rabu sore di kawasan Jatinangor dan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam video amatir yang beredar, terlihat benda-benda berterbangan, kemudian terlihat pusaran angin kehitaman berputar-putar di wilayah tersebut. Kencangnya angin bahkan membuat banyak pohon tumbang dan merusak sejumlah fasilitas umum. Tidak hanya rumah, bangunan lainnya pun seperti toko hingga rumah ibadah rusak berat. Saat ini, petugas gabungan masih melakukan pendataan imbas dari kejadian ini. Kejadian di sekitar wilayah Katek, termasuk kampung keluarga saya khususnya di RT3 RW4 Dusun Citanglun Desa Cintamulya Jatinangor telah terjadi puting beliung yang merusakkan hampir banyak rumah. Sementara puting beliung yang melanda kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengakibatkan atap pabrik berterbangan dan sejumlah karyawan pun mengalami luka ringan. Saat kejadian, karyawan pabrik yang sedang bekerja berhamburan keluar saat atap mulai berterbangan terbawa angin. Akibatnya, 8 orang karyawan pabrik mengalami luka ringan. Kejadian mungkin menyelamatkan diri masing-masing. Tapi tidak ada korban. Untuk luka-luka ada sekitar 8 orang, luka ringan. Ya. Selain itu tidak ada lagi. Tidak ada. Rabu sore, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin meninjau lokasi terdampak bencana puting beliung di kawasan Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat menjenguk para korban luka yang dirawat di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, pemerintah daerah masih mendata jumlah kerusakan dan korban akibat terjangan angin puting beliung. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau bagaimana kondisi pasca bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat siang ini. Sudah siap dengan laporannya jurnalis Kompas TV, Fida Alatas. Fida, untuk siang ini bagaimana kondisi di lokasi terdampak? Apakah semua kerusakan sudah bisa ditangani? Ya, Paskalis dan juga saudara, sejak pagi tadi kami memantau lokasi yang terdampak angin puting beliung yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Pertama kami memantau dari kawasan industri di Jalan Raya Bandung Garut, dan saat ini kami memantau dari kawasan permukiman yang juga terdampak. Kalau dari pantauan kami, Paskalis dan juga saudara, tadi pagi di kawasan industri atau perindustrian tepatnya di Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, sejumlah hal ini sudah dilakukan oleh petugas untuk kemudian menormalisasi begitu dampak-dampak yang terjadi akibat terjangan angin puting beliung kemarin. Di pagi hari tadi kami pantau di kawasan industri sejumlah petugas dari PLN ini fokus untuk kemudian menormalisasi aliran listrik. Khususnya ini adalah karena memang adalah kawasan industri, Paskalis dan juga saudara, maka aliran listrik ini tentunya sangat penting untuk operasi atau pengoperasian kawasan industri tersebut. Dan untuk di kawasan pemukiman warga, kami ini dari Desa Najung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Tadi kami pantau pagi tadi cukup banyak warga atau yang rumahnya terdampak di sini, yang kemudian ini didominasi kerusakannya ini adalah di bagian atap rumah, karena memang kemarin angin puting beliung ini menerjang dengan kekuatan yang cukup besar dan juga hebat begitu, yang membawa puing-puing material yang dibawa oleh angin puting beliung tersebut yang kemudian akhirnya menghancurkan rumah serta atap warga, Paskalis. Dan tadi sejak pagi warga di kawasan perumahan Gria Permata Raya ini kemudian sudah berjibaku bersama petugas, ada dari TNI, Polri, BPBD, ini terus melakukan pembersihan. Dan kalau dari BPBD sendiri, Paskalis dan juga saudara, siang hari ini sudah membangun posko pengungsian yang diperuntukkan bagi warga untuk kemudian nanti bagi warga yang rumahnya ini terdampak dan tidak bisa ditinggali, ini diharapkan bisa aman
aman di posko pengungsian yang didirikan di Masjid Umar bin Khattab di komplek ini. Tapi lebih lengkapnya, Pak Skalis dan juga saudara, kami sudah bersama dengan Kepala Seksi Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Bandung. Bapak, selamat siang. Selamat siang, saya dengan Asep Mahmud. Oke, Pak, kalau dari kondisi saat ini seperti apa, Pak? Apakah rumah warga ini sudah kemudian mulai dilakukan perbaikan atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah kita untuk hari ini ya, masuk di hari kedua, karena tadi malam saya sampai jam 1 ya, 1 malam di sini di TKP untuk mengasesmen, mendata terkait dengan dampak bencana puting beliung yang kemarin terjadi pada pukul 15.30 ya, yang apa berdampak kepada 3 kecamatan sebenarnya di sini, yaitu kecamatan Cicalengka, Ranca Ekek, kemudian Cilenyi gitu ya. Dari dampak tersebut itu ada sekitar 223 rusak berat, kemudian rusak sedangnya 208, kemudian rusak ringannya ada 66 rumah yang terdiri dari 422 KK dan 1308 jiwa yang terdampak. Serasa itu. Artinya itu total kerusakan di Kabupaten Bandung begitu ya, Pak? Iya, total di Kabupaten Bandung di 3 kecamatan. Gitu. Informasi ini salah satu hal yang penting yang juga kemudian menjadi fokus adalah kelistrikan, Pak, di kawasan industri dan juga di pemukiman warga. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Apakah sudah bisa menyala, Pak? Sampai malam saya koordinasi, tadi malam sudah bisa menyala ya, berkat kita sudah koordinasi dengan PLN, dampak dari pohon rawan tumbang itu, dan sempat padam juga, tapi tadi malam juga sudah terang kembali. Okay. Yeah. Pak, kalau dari korban luka ini tidak ada korban meninggal dunia ya, Pak, tapi ada total informasi terakhir yang kami dapatkan di Kabupaten Bandung ada 21 korban luka. Apakah ada tambahan atau bagaimana, Pak? Ya, memang sampai saat ini data kita masih terus asesmen lanjutan ya terkait data. Dan tadi malam itu sampai dengan tadi malam itu sebenarnya dari 22 itu 19 diantaranya. Jadi 10 ke RSUD, kita langsung dirujuk ke sana. Kemudian yang 9 ke rumah sakit ini SKK Puskesmas. Untuk dari tenda posko ini untuk berapa banyak kapasitas warga, Pak? Kita di sini kapasitas untuk tenda pengungsi ini kita rencanakan sampai 500 lebih ya. Tapi kita kalau memang masih dianggap kurang, kita akan tambah lagi. Karena sejauh ini untuk pengungsi masih ada yang di sanak saudara, kemudian ada yang di tetangganya gitu. Pak, kalau kita lihat dari kerusakan rumah di khususnya di tempat kami melaporkan saat ini ya, Pak. Ini kan cukup parah ya, Pak. Ada beberapa rumah yang kemudian rusak berat. Itu nanti seperti apa, Pak? Apakah warga kemudian akan diperbaiki rumahnya atau seperti apa? Iya, untuk nanti rumah-rumah yang berdampak pada rusak berat itu pemerintah sudah berusaha untuk menentukan kembali ya dari rumah-rumah yang rusak berat itu dengan bidang dinas Perkintan. Oh. Ya, siap. Mungkin ada imbauan, Pak, terkait cuaca ekstrim di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, seperti apa, Pak? Kalau saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan tingkat kewaspadaan terkait dengan cuaca yang ekstrim, ya, yang sewaktu-waktu dapat berubah, sekalipun kita sudah memprediksi bahwa kan kejadiannya seperti ini, tapi kan itu sebagai prediksi ya, tapi sewaktu-waktu bisa berubah. Gitu. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Semoga proses evakuasi, pendataan, dan juga penanganan dari dampak angin puting beliung ini bisa segera terselesaikan. Ya, Pak Skalis dan juga saudara, saat ini warga ini juga sudah mulai memperbaiki rumah mereka dari puing-puing, dan tadi kami sempat bertanya kepada warga apakah kemudian mereka akan kemudian mengungsi di posko yang disediakan oleh BPBD. Ada sebagian yang mengatakan kemungkinan akan mengungsi, tapi sebagian besar memang masih ingin bertahan di rumah. Alasannya karena memang mereka ingin menjaga barang-barang berharga mereka di rumah, begitu Pak Skalis dan juga saudara. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.